Lah halak aja kabut dasar. Kalau untuk pipa itu dibagi ke atasin dan bagian dudukannya itu dipotongin, karena kan ini kalau misalnya si pipanya itu naik kan otomatis dudukannya juga ke bawah ke atas. Nah, jadi di ini dipotong terus kemudian dilas, jadiin dudukan kayak gini. Ini motornya tuh. Itu belum kena tuh. Belum kena. Segini anjir baru kena. Itu baru kena loh pipanya segini motornya. Dari suara enak sih. Iya enak, kenapa sandar kata saya juga. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke guys, welcome back my channel Adam Hilman Anjas. Jadi di video kali ini saya mau nge-review ini knalpot yang dipasang di Skinoy. Nah Anjas, rapih banget gitu kan. Spion, plat nomor, depan belakang ada. Terus lampu depan belakang juga masang. Ya karena kemarin itu motornya dipakai ke Tasik dan sekarang belum sempat dicuci. Padahal Pasukan naon yuk. Oke, Satgas COVID. Anjas. Gila deh. Satgas COVID. Lah, anjir kabut dasar. Nah, jadi di video kali ini saya mau nge-review knalpot ini, knalpot Hiung regulasi MP7 punyanya Mamang Deni. Saya coba di motor saya gitu kan. Nah, kalau di yang Mang Deni itu kan emang speknya itu 115 cc waktu pas masang knalpot ini. Nah, saya cobain perbedaannya pakai di spek Spiti motor saya gitu kan. Kan ini motor saya itu cuman spek spitian aja kan. Bacot kau. Spek kelan. Jadi speknya spek itu pelan, guys. 115 harusnya. Motor pelan, guys. Motor pelan. Bacot kau. Jadi kan ini harusnya itu knalpotnya kata Mang Deni itu spek 115 dan ini dipakai di 100 di spek spiti. Nah, jadi ini knalpotnya itu emang udah ke atas banget, jadi emang udah cocok lah buat tikung-nikung gitu kan. Jadi ini pipanya udah keatasin dan si ininya juga udah dipapas kayak gini gitu. Nah dan si lubang outnya juga kecil. Lubang outnya kecil, jadi emang udah full apa namanya, ini dari pipanya juga standar. Lubang outnya maksudnya. Kalau untuk pipa itu dibagi keatasin dan bagian dudukannya itu dipotongin, karena kan ini kalau misalnya si pipanya itu naik kan otomatis dudukannya juga ke bawah ke atas. Nah jadi di ini dipotong terus kemudian dilas, jadiin dudukan kayak gini. Kalau kita lihat dari jauh ya, oh, itu jadi si lubang ininya juga jauh, apa namanya, lubangnya si pipanya juga kalau misalnya dipakai nikung-nikung insya Allah nggak akan kena, kecuali kalau misalnya motornya turunnya itu dalam banget gitu. Sok cemain nggak bantingin aja. Bantingin coba kenapa motornya kenapa tahan jangan sampai ini. Oh ini motornya tuh. Itu belum kena tuh. Belum kena. Segini anjir baru kena. Itu baru kena loh pipanya segini motornya. Jadi emang lumayan juga walaupun naik berapa senti gitu kan. Kalau ke kiri mah tuh kena ada auto. Kan si standar satunya. Iya kena dudukan ini yang depannya standar satu. Dan ini nih si pipanya di depannya ada itu lagi apa namanya teh? Kayak jendela-jendela gitu kas. Jendela-jendela gitu. Nah, yang saya rasain mah pakai knalpot ini si motornya itu tenaganya itu kurang ngisi. Nanti cobain sama motor itu tuh, motor pelan itu tuh. Kita cobain. Nah, jadi tenaganya itu kurang ngisi karena emang speknya juga buat 115. Jadi menurut saya itu kan, tapi kalau misalnya di atasnya mah lumayan sih sedikit ngisi, cuman bawahnya itu jadi nggak ada banget. Tapi kalau untuk suara, kalau menurut saya itu keluar lah, lumayan lah. Kalian bisa coba dengar sendiri mungkin ya. Kita coba tes lamsangnya. Disutkan bisa amer. Apanya? Ada ngomong ngebacot, jadi mah ditempokkan. Nggak, dari si amer yang gitu. Cuman ngikutin doang. Amer dipecat guys. Jangan. Ya.
alangsan dulu. Kita dengerin untuk suara alangsannya dulu. Kurang lebihnya itu kayak gini. Kalau untuk alangsannya sama-sama aja sih kalau di spek 115 juga. Dan menurut saya suaranya juga nggak beda-beda jauh-jauh amat gitu. Terus sekarang kita mau coba geber-geber dikit. Geber. Jadi suara kabelnya kurang lebihnya kayak gitu mungkin ya. Cobain lah, maju. Depannya juga lebih ke atas knalpotnya. Lebih atas banget tuh, kelihatan dari bawah kan. Kelihatan nggak? Nah, rata sama crankcase. Si pipanya itu tuh. Kenapa jadi nggak ngisi banget gitu kan? Lebih enak pakai knalpot standar sih. Padahal itu pipanya juga kalau nggak salah sama sih ukurannya sama pipa knalpot standar saya. Tapi pas saya coba kurang ngisi sih tenaganya. Lebih enak pakai standar. Malah dicoba Willy Samer Amer. Kalau dari suaranya mah enak sih menurut saya. Hah? Buru-bukan apa? Panik gitu kas. Lagi? Cobain bonceng ngadam gak? Kita ikutin. Baru ini udah pada dipotong. Iya. Rumput-rumputnya. Jadi gundul. Gundul pacu cucu gentengan. Lagi suaranya. Lu tadi kabar gimana apa? Makan. Kurangin sih tenaganya, kurang jos. Lebih enak pakai knalpot standar menurut saya daripada knalpot ini. Tapi emang kalau dari suara enak sih. Iya enak knalpot standar kata saya juga. Beda banget rasanya sumpah. Udah dah, berisik. Ya, lebih enak pakai knalpot standar ya. Jauh pisan tenaganya. Kayak pakai knalpot apa ya, racing. Racing juga gede. Soalnya tapi kalau misalnya keluar mah keluar sih enak sih. Yos. Kalau misalnya dari segi suara, tapi kalau misalnya dari segi tenaga emang speknya juga ini kan buat yang 115 saya coba di spek speedy. Otomatis tenaganya juga beda gitu. Saya juga nggak tahu pengaruh dari ini knalpot untuk 115 dirubah dari knalpotnya itu apa aja. Katanya mah si dalamnya itu satu lapisan cenah. Maksudnya satu lapisan itu gimana sih? Satu lapisan tunggu? Si sarang tawon ya. Kayaknya mah dari situnya katanya itu dalamnya itu ditambah lagi satu lapis. Tapi nggak, ini nggak pakai gaspol jadi kosong ya? Kosong pisan ini. Kosong pisan. Jadi ini tuh ada saringannya ya? Ada ya? Ada. Kalau yang ini mah ada saringannya katanya itu dilapis ditambah satu gitu. Satu lapisan. Tapi si untuk gaspolnya ini enggak ada. Jadi ini benar-benar kosong banget sih knalpotnya. Dan diangkat juga ringan. Ringan pisan gitu kan. Bangot masih ori. Bangotnya masih ori. Oh, ini tuh bekas apa? Enggak tahu dah. Ini bekas apa? Saya juga kurang tahu.
Tapi enak kalau misalnya dipakai buat tikun-tikun, recommended lah. Lihat tadi belakang itu benar-benar ke atas si pipanya. Rata sama crankcase. Sok kita lurusin gak, Mer? Ratanya, Mer? Pokoknya mau cornering abis. Cornering abis. Buat yang nikun-nikun. Jadi itu knalpotnya itu rata sama crankcase-nya tuh. Rata kan lurus. Malahan lebih atas si knalpot. Jadi kalau misalnya belok ke kanan, pasti kena, tapi jaraknya itu jauh gitu. Harus ngeguling banget. Ini segini belum. Ini belum ditambah beban ya. Kalau misalnya ditambah beban mah gak segitu sih nikungnya. Sok kita cobain gak? Kuat kan nahannya? Oh, terus. Harusnya Amir duduk. Jangan duduk, berdiri aja. Ah, kayak gitu boleh tuh. Itu belum loh, segitu tuh belum tuh. Tuh, terus. Op. Nah, itu baru kena segini. Itu sih belum ditambah beban sih. Kalau misalnya ditambah beban mah ya enggak akan sampai segitulah. Tapi lumayan aja gitu buat dipakai nikung-nikung mah gitu. Jos. Cuman ini motor emang bawaannya ceper sih, dibawa nikung-nikung gak enak menurut saya. Dan ditambah sebelahnya juga ukurannya 300. Dan by the way, ini knalpotnya itu waktu itu Mang Denny itu bikin berapa ya, sekitar 150 ribuan saya lupa lagi, kalian bisa cek aja langsung video review knalpot Ciung regulasinya di spek yang Mang Denny gitu, yang di spek 115. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Adam Iman. Jangan lupa juga follow Instagram saya, karena memang ada video yang harus saya upload di YouTube, tapi saya upload di Instagram, oke? Dan menurut kalian, ini knalpot enak atau enggak, kalian bisa komen di bawah. Apa sama aja di spek 115 dan spek seperti perbedaannya apa, kalian bisa komen aja dan tonton video sebelumnya gitu kan, supaya bisa ngebandingin. See you next video.